Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Janur Kelapa Bali. Kali ini aku ingin membagikan tutorial bagaimana cara membuat kembar mayang versi burung ya. Nah, ini sangat simpel sekali dan mudah dipraktikkan. Bagi sobat-sobatku semuanya yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Bila mana video ini bermanfaat, jangan lupa di share ke sosial media sobatku semuanya. Terima kasih, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, pertama-tama kita membuat seperti ini ya sobat ya. Nah, ini seperti ini. Lalu dari bawah kita membuat lantipannya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini untuk panjang keseluruhannya ini 15 cm ya. Nah, cuma begini saja. Sebanyak sekitar 12 helai. Yuk kita langsung merangkainya. Jangan lupa ini biar kuat. Oke, bawahannya cukup seperti ini ya. Ini sangat simpel dan mudah dipraktekkan ya. Kalau sobat-sobatku ingin membuatnya. Oke, kita lanjutkan yang atasnya lagi. Nah, atasnya pembuatnya seperti ini. Ini kita kasih tekuan di tengah untuk hiasan, untuk mempercantik. Kita balik seperti ini. Lalu kita lancipkan seperti ini. Ini untuk ukurannya, ini panjang keseluruhannya 28 cm, yang sini sekitar 14 cm, yang sini 13 cm ya. Oke, kita lanjut untuk merangkainya. Ini ya sobat, nah, seperti ini saja. Seperti ini, lalu kita tekuk seperti ini. Contohnya seperti ini. Ini sekitar 10 cm ya. Seperti ini ya. Oke, kita percepat saja biar tidak makan durasi ya.
Oke, bentuknya jadinya seperti ini. Ini sangat mudah dan simple dan mudah dipraktekkan ya. Nah, ini bentuknya kurang lebih seperti ini. Oke, kita lanjut untuk membuat sayapnya ya. Ini sobat ya, ini untuk sayapnya saya bentuk seperti ini. Kalau nanti kurang paham, nanti komen biar aku bikinkan untuk membuat sayapnya. Bisa juga nonton di video saya yang sudah ada di YouTube saya. Nah, ini untuk panjangnya keseluruhannya ini 48 cm ini semuanya. Nah, untuk ukuran sininya itu 4 cm ya. Ini 4 cm. Terus ini 6,5 cm. Terus tengahnya ini 8 cm. Ini saya memakai 12 lei. Ini untuk menganyamnya seperti ini. Jadinya seperti ini ya, anyamannya ya, sangat cantik sekali. Oke, kita lanjut untuk memasangnya. Oke, jadinya seperti ini ya. Lalu kita pasang di sini. Lalu kita buat kepalanya ya. Untuk kepalanya seperti ini. Terus ini bentuk kepalanya. Ini sudah terbentuk ya. Sebelum kita masang kepalanya ini ya, kita buat ekornya dulu biar lebih mudah. Nah, ini bentuk untuk ekornya seperti ini. Ini mudah seperti ini, lancip seperti ini. Ini untuk kepanjangannya ini 18 cm. Oke, kita lanjut untuk merangkainya. Nah, merangkainya seperti ini.
kurang lebih bentuknya ekornya seperti ini. Yuk kita ikuti untuk memasangnya. Nah, ini untuk memasangnya cukup simpel di sini. Lalu kita pakai paku atau jarum pentul bisa juga. Seperti ini. Lalu sayapnya kita kaitkan seperti ini. Yang kanan juga seperti itu. Seperti ini ya. Setelah ekornya terpasang, kita kasih paku lagi biar lebih kuat. Lalu kita pasang untuk kepala burungnya ya, ini. Lalu untuk ini kita pasang di sebelah sini. Ini juga. Ini lalu kita bentuk di sini. Di staples kurang lebih pembentukannya seperti ini ya, jadinya kurang lebih seperti itu. Karena ini pesanan ya, ini untuk cambuk-cambuknya. Nah, dikasih di sini. Kurang lebih seperti itu ya. Ini adalah ulat-ulatan. Ya, seperti ini ya. Ini sangat cantik dan sangat simpel sekali.